Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat aja, teman-teman. Aku masak ini ya, teman-teman. Ya, udang sama cabai hijau, juga sayuran ya, teman-teman. Ya, tuh, teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman, dimanapun berada, sahabatku YouTuber yang baik hati, yang selalu support, yang selalu dukung ke channel aku. Tuh, teman-teman tonton terus ya dari awal sampai akhir cara masaknya Tati Suldi ya. Masak udang, cabai hijau sama sayuran ya, teman-teman ya. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu mensupport ke channel aku. Beribu-ribu terima kasih, semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tuh, teman-teman simak terus ya, jangan di skip ya, teman-teman, cara buatnya ya, cara masaknya, cara kerjanya nenek lampir orang bodol. Ini bahan-bahannya, di sini ada udang udah dicuci bersih ya, di sini ada 3 buah itu cabai hijau, terus di situ ada 3 siung bawang merah putih, terus di situ aku pakai setengah aja karena gede ya itunya, besar bawangnya. Terus di sini ada bumbu ketumbar, bumbu arab, penyedap rasa ya, maji, kunyit, bawang merah halus, bawang putih halus. Ini kunyitnya dapat kita sendiri, dapat aku tuh. Dijemur terus dihaluskan ya. Terus di sini ada 1 buah itu wortel, di sini 1 buah tomat, 1/2 buah itu paprika ya. Tuh, ini bahan-bahannya. Potong dulu ini ya bawangnya, tergantung selera ya, sama aku mau ditipis-tipis dulu. Ini bawang putihnya juga ini dipotong begini, terus kita haluskan ya, teman-teman, biar enak. Ini biar enak. Sekarang sama aku mau potongin cabenya begini dipasung ya. Sama aku dimasukin, dijadikan satu sama wortel ya. Teman-teman, ini ya cabenya udah dipotong-potong, sekarang siap numisnya, masaknya. Udah manasin minyak, sekarang aku mau numis bawang merah sama bawang putihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditumis sampai harum, sampai kecoklatan ya, bawang putih sama bawang merah. Ini udah layu ya, sekarang aku mau masukin ini wortel sama cabenya.
cabe sama wortelnya. Mau dimasukin ininya ya, udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang memasukin bumbunya semuanya ya. Sekarang diaduk sampai merata. Sama aku mau ditutup ya teman-teman ya. Sudah mendidih ya ininya. Sekarang aku mau taruhin ini ke gula, terus masukin ini juga tomat sama paprikanya ya. Terus mau ditaruhin 1 sendok kira-kira ya kecap manis. Ini belum pakai garam karena ini bumbu-bumbunya asin ya teman-teman ya, terus majinya juga asin, jadi belum pakai garam. Ntar dicicip-cicip dulu, kalau kurang garam bisa ditambahin ya. Tuh teman-teman, ini udang sama cabai hijaunya udah mateng. Siap dihidangkan. Aku udah nyiapin piring. Sekarang siap dihidangkan ya. Hasilnya ya, ini masakan udang sama cabai hijau ya. Terima kasih, tunggu video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya.